Halo guys, pendak day sama si Neng di channelnya si Neng. Alili Gusti, beda pisan. Mau pergi dulu ke tempat yang lagi baru nih di puncak. Itu teh Asep Strawberry, cina pengen tahu, penasaran si Neng ya. Pokoknya mah tonton terus sampai beres ya guys. Kita makan di sana. Alhamdulillah sudah nyampe nih di Asep Strawberry. Tuh, ini tempatnya guys. Tuh, ada di puncak ya sekarang, jadi nggak usah jauh-jauh ke Lembang, ayo nang aya di daerah puncak. Ya. Ayo orang kelebet yuk. Si Neng di sini sama keluarganya Sabono Royot di canda ka dieu pokona mah. Hoyong nyobian mam di dieu cenah. Ayo atuh. Tempatnya enakan pisan ya, apalagi pan di daerah puncak mah sejuk tiris. Tuh, ada strawberry nak, tuh ngegaram tuh karena kan udah namanya juga Asep Strawberry, jadi identik dengan strawberry-nya guys. Suasananya enakan ya, family bisa di sini ya, keluarga banget. Pacar juga enakan juga nanya tips-tipsnya. Nah, menu-nya ini guys tuh. Ah, orang jalan-jalan ngembek terus pesan si Nengnya paket nasi liwet, soalnya cina nu rekomenda nasi liwet di dia teh. Orang ninggalin kali itu, yuk ah. Dia teh sama sekeluarga tinggal itu, meni seuran kan, sama orang royot di bekal kali itu. Tuh, meni enakan, orang kali itu keluar ya, tinggalian. Tuh, di luar mah. Guys, ketinggalinya tempat enak kan, ketinggalin pisan tuh jalan-jalan. Oke, daerah Bogor tuh ketinggalinya. Cuacana enak kan dehnya lagi cerah pisan. Apalin si Neng kan dia juga nanya. Tuh, jadi enak kan di bawah oke guys. Biasa tempat nongkrong, duduk-duduk, santai, ngopi tuh di handapnya. Tuh. Orang Jakarta harus kadienya tuh di Asep Strawberry. Jadi upami hoyong ke Asep Strawberry kada jauh-jauh ka dieu we kada ka Bandungnya aya di puncak oge tuh enakeun tempatna sejuk. Suasana puncak teh kan tiris enakeun nya. Cocok lah katingali ieu teh. Dulu teh mun telepat ini teh tempatnya teh bekas rindu alam nya. Tah ayeuna mah dibangun ku Asep Strawberry ayeuna mah guys. Jadi tempatnya masih di rindu alam. Kalau yang tahu yang suka ke puncak mah pasti apalah nya. Ini mah gemtos dari ku Asep Strawberry. Eh, orang kadia yuk guys, yuk kadia ke jalan raya, yuk di payuna teki ya guys. Jadi luhurna, ta payuna penampakan di luarna seperti iya ta. Dia mah di payun, tadi mah di pengkerna ningali kebon teh. Nah, ini mah di payuna ningali jalan raya, tuh guys. Yuk, Asep Strawberry tuh katingali kan tuh. Sehingga rantungnya, ya pelang noge aya di dia ya. Tuh bangunna asetna itu da jiga na aya gambar na ning foto na. Tuh foto na ngenge cowboy. Kayana mah itu Pak Asep teh kayaknya ya. Next lah moga du apa? Asep Strawberry. Mudah-mudahan kalau bisa masih Neng atau ya nanti kita ke situ. Iya harus sama keluarga, soalnya enakan pisannya pemandangannya, tempatnya. Pokoknya mah wajib kesini ya guys ya. Ntar kita cobain dulu makanannya enak apa enggak nih ya. Guys, nyali meni panas ngebul keneh nyemis sengit.
nasi liwet. Nah, kita makan tuh porsi sitting segini tuh, ada ikan asin nyoel tuh. Makannya liwetna. Enak banget ya. Sipu lembut. Enak guys. Masih liwetnya. Ini si Neng tadi pesannya paket ini nasi liwet, ayam kampung sama ikan goreng. Tuh ada ikan asin juga dikasih, ini ada sambal, lalapan, goreng tempe, tahu, kumprit pokoknya mah guys. Enak, wajib ke dia nya. Menunya mah seueur pisan sebenarnya mah, coba si Neng emang ngehaja pengen nyobain liwet karena kan di sini namanya juga nasi liwet Asep Strawberry, liwet Asep Strawberry. Katakan nyobianana liwet. Ternyata pedo pisan guys. Udah habis guys tuh. Kalau udah salit deh sanguna. Sambalnya pas enak. Tidak tengajeleng entengnya ladana, jadi pas enak. Porsi nya banyak. Tuh, kumplit lah. Enak. Pas bareng keluarga pokoknya mah. Enak. Mau coba dimakan kayaknya, ngobrol teh. Jadi nang weh. Tetap puguh. Sambalnya. Enggak mau nang habis ini tambahannya sambal, guys. Lagi dibuka. Ini nyari beteng jenang enggak. Soalnya ini enggak terlalu panas, lada ting gitu, guys. Seger. Nasi liwet mah menurut si Neng mah bulan enak guys. Kalian kalau ini bayarnya memang enggak pas, rasanya juga pas. Alhamdulillah guys, selesai itu si Nengnya tuh margisannya, waktunya kita bayar akhir namanya guys tuh besara F sadia nana orang buyar bayar dulu ya sabar haun ya. Coba tebak ya guys, kira-kira berapanya ini harganya si Neng ini paket nasi liwetnya ada dua, ikan sama ayam kampung. Kira-kira seberanya, coba tebak, komen atuh seberanya, di bawah 1 juta enggak ya. Ayo ah, bayar. Tuh guys, ayah lauk-lauk oge, tinggalin ikan hias. Jadi serasanya alam teh asli tuh. Tinggal sing calangap lauk oge nya. Saking gue lapar man lauk oge nya. Orang bayar paling dia. Makasih. Guys, udah tuh. Ayo yang tadi udah komen harganya berapa yang nebak? Coba ya nih, pengen tahu nih. Nominalnya yang tadi udah pesen kan si Neng ayam 5 paket ayam kampung sama 2 paket ikan nila ya. Nih, ternyata segini totalnya 716.100. Nah, kumaha? Menurut guys-guys di rumah, murah meriah, rekomen gak nih harganya? Kalau menurut si Neng sih ya rekomen, karena emang tempatnya enakan, rasanya juga enak. Terus banyak juga nya, tadi setampan gitu paketannya, bisa sharing juga sama yang lain kan ya. Tuh, murah meriah sih kalau menurut si Neng ya. Boleh. Oke guys, karena si Neng mau pulang ya, mau jualan lagi mie ayam ya. Jadi tenghilap tonton terus channelnya si Neng. Tenghilap like, komen, dan subscribe. Hatur nuhun yang udah nonton. Saya selalu semuanya. Bye-bye semuanya. Bye-bye.